Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat malam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama kita hari ini dalam Street Talk bersama kita. Itu juga ada panel yang kita hormati hari ini. Encik Masagol, Dr. Malikin, Nadia Ahmad Samdin. Apa kan? Apa khabar semua kan? Hari ini kita akan membicarakan tentang kegemilangan masyarakat kita. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita ada banyak ni soalan ni. Puan Nadia, dari dia eh? Dari dia. Air sebotol tak cukup ni. Banyak nak dibincangkan. Okey. Saya rasa soalan pertama yang saya nak ajukan kepada Encik Masagos eh. Sebab memang ramai yang tertanya-tanya tentang program-program M Kuasa 3, adakah program-program ini efektif ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Apakah yang telah dicapai selama 2 tahun pembentukan M Kuasa 3? Mungkin Encik Masagos mau memberikan pencerahan kepada para penonton kita pada malam ini. Terima kasih Helmi. Saya sebelum sampai di sini dipesan ada orang hantar saya WhatsApp, dia kata, "Cik Masagos, jangan lupa dalam kita buat perbincangan kita harus memikirkan atau kita harus menjalankannya dalam suasana rahmah." Memikirkan bagaimana kita sangat harus prihatin kepada masyarakat dan suasana itulah kita akan berbincang tentang masalah ataupun apa yang kita perlu adakan untuk mengatasi masalah dan membangun masyarakat kita. Kedua, saya juga setelah saya memegang teraju kepimpinan sejak 2 tahun yang lalu, saya juga melihat bahawa kita jangan hancurkan apa yang dibina oleh sebelum kita. Malah kita harus menguatkannya lagi dan kita membangunkan atas dasar-dasar yang telah dibina oleh mereka. Sebab itu saya lihat waktu itu bersama teman-teman saya, Dr. Maliki dengan Zaki, Amrin dan juga Faisal, dan kita turutkan juga sama siapa, Puan Rahayu. Ya, kerana waktu itu kita tidak ada apa office holder, so, pemegang jawatan dari kalangan wanita. Saya tanya Rahayu nak join kita tak, dia kata okey. Jadi sebab tu kita fikirkan, saya memikirkan pertama sekali yang saya lihat konteksnya adalah kita mempunyai aset-aset yang sangat baik. Sangat kuat, sangat baik, iaitu MUIS, Mendaki dan juga Mesra. Ini telah dibangunkan oleh mereka kepimpinan sebelum kita. Tapi kalau kita lihat, kekuatan itu boleh dikuatkan lagi dengan adanya sinergi antara MUIS, Mesra dan juga Mendaki. Kenapa saya kata begitu? Mereka semua ada program-program yang baik yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi kelihatan juga kadang-kadang program tertentu itu tidak tersebar lebih baik daripada yang berlaku waktu itu, dan kalau mereka bergabung dari segi rangkaian mereka yang ada, apakah itu tadi rangkaian sukarelawan, rangkaian komunikasi dan sebagainya, dengan bergabungkannya kita akan dapat menyebarkan lagi program-program yang mereka ada. Dengan itu saya dan teman-teman telah mewujudkan M Kuasa 3. Jadi permulaan M Kuasa 3 itu adalah kolaborasi antara Mendaki, MUIS dan Mesra. Yang antara yang saya lihat, saya bersyukur dapat menggandakan lagi program yang disampaikan kepada masyarakat adalah KMM. Kelas Matematika, Kelas Minda Matematika Mendaki. Kalau kita lihat waktu awal-awal dulu, program ini memang baik dari dulu baik. Saya tahu waktu saya 2006 lagi, saya lihat memang banyak potensi. Tapi Mendaki sendiri untuk mendatangkan kepada masyarakat, perlu mengetuk pintu satu persatu, bertanya kepada kelas-kelas tadika dan sebagainya, apakah tuan-puan mahu menjalankan program ini dengan kami? Oh tidak, jalan lagi. Dan akhirnya saya tak tahu, mungkin paling ramai 300 keluarga yang dapat. Keluarga saja. Mungkin lebih kurang begitulah. Tapi kerana kita sekarang ada rangkaian di rangkaian MUIS, rangkaian di Mesra, di PA dan juga di Mendaki, kita telah memberikan kewajipan tanggungjawab kepada Mendaki supaya menggandakannya sehingga ke 1,500 untuk tahun lalu. Dan mereka mungkin tidak sampai begitu sampai 1,500, tapi mereka dapat mencapai 1,200. Kerana itu mereka sudah berani tahun ini untuk meningkatkan lagi sampai ke 4,000. Target. Tapi sayangnya kita menghadapi masalah COVID, mungkin mereka harus menyesuaikan target tersebut. Tapi hasil dari BKMM tu adalah berikut. 90% daripada mereka yang masuk darjah 1 tahun ini
90% yang masuk darjah 1 tahun ini tidak harus, tidak diwajibkan melalui program LSP atau SN. Iaitu mereka tidak, mereka sudah ada dasar-dasar untuk mempelajari matematik, bahasa dan sebagainya. Hanya kerana ibu bapa mereka dan mereka menjalankan program-program, telah melalui program-program yang dilalui oleh Mendaki yang diwar-warkan oleh rangkaian MUIS dan juga Mesra. Jadi itu impak daripada kolaborasi MKOS3. Dan setelah itu kami juga mendatangkan program MKOS3 di lapangan dan mewujudkan satu rangka yang disebut MKOS3 di bandar. Oh, di 8 bandar. Town, eh? Termasuk di Tampines yang saya terajui di sana. Dan di situlah kita menerapkan program-program di bandar. Dan setelah itu kerana kita lihat karyawan, saya teruja lah sekali, banyak karyawan datang menyahut apa nama panggilan kami untuk berganding bahu. Karyawan seperti apa tu? Seperti penguam, askar, dia? Peguam, apa nama, doktor, apa, guru-guru, asatiza pun. Asatiza. Datang bersama di 8 bandar ini bekerjasama untuk menjalankan program-program untuk masyarakat. Okay. Ini saya fikir sesuatu yang sangat kami teruja lah. Mereka datang dan menyahutnya. Dan mereka menjalankan inisiatif sendiri. Setiap satu bandar tu ada inisiatif sendiri. Akhirnya kami memikir, bagus kita menggunakan wadah ini. Rangkaian MUIS, Mendaki dan Mesra dan rangkaian yang ada di lapangan, bagaimana kita boleh mengatasi masalah-masalah yang lama kita hadapi dengan lebih baik lagi. Tiga bidang yang kita memberi bobot yang besar, iaitu satu, membangun keluarga yang kuat. Di situ diterajui oleh Dr. Faisal, disebut program bersamamu. Setakat ini, sudah 5,000 pasangan yang melalui program ini, di mana asatizah diberikan tugas bukan hanya untuk menikahkan mereka, tapi membimbing mereka sebelum pernikahan, waktu pernikahan dan setelah pernikahan dalam perjalanan mereka sebagai keluarga. Jadi ini insyaAllah akan menguatkan lagi ikatan keluarga seterusnya. Kemudian untuk belia, di mana Cik Rahayu memberikan mewujudkan satu program di Mendaki untuk melatih mentor kepada belia-belia supaya mereka tahan dalam perjalanan hidup mereka. Dan akhir sekali untuk keluarga dan belia yang mungkin jatuh tengah jalan, ada masalah penjanaan sebagainya, memberikan mereka sokongan melalui program Fitrah yang diterajui oleh Amrin. Ya, ini program Fitrah ni tentang masalah yang untuk mengatasi pesalah-pesalah yang cenderung untuk melakukan jenayah semula, ya. Ya, kebentanan penjenayah yang kita tidak mahu mereka balik kepada penjenayahan atau masalah dadah, dan sekaligus membantu keluarga mereka. Ini juga dibantu oleh para asatiza kita di masjid dan juga karyawan-karyawan daripada bidang kerja-kerja sosial dan sebagainya. Jadi saya bersyukurlah dalam kita selama 2 tahun ini, kita telah dapat menggembleng begitu ramai sekali yang datang ke depan. Kalau tidak menjalani program-program yang kita adakan, sukarelawan semakin ramai datang ke depan untuk bersama kita membantu. Seperti untuk mentoring saja, dalam beberapa bulan Cik Rahayu telah dapat 1,000 orang, 1,000 sukarelawan datang menyahut seruan daripada Cik Rahayu. Begitu ramai sekali. Jadi inilah saya fikir daripada yang saya dan teman-teman semua usahakan, telah mewujudkan satu rangka di mana kita boleh terus menjadi satu masyarakat yang bukan masyarakat yang bermasalah yang seperti dikatakan orang lain, tapi masyarakat yang selalu tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan hasilnya, umpamanya, kalau kita lihat dari kebentanan, sebelum saya masuk ke politik, zaman-zaman itu hampir 50% bentan kembali masuk jadi penjenayah ataupun menagih dadah. Sekarang ini, sudah kurang daripada 30%, lebih kurang 29%. Dari 45% ke 29%, kerana sokongan dari masyarakat dan asatizah yang menjalankan program-program bersama kami. Kita berbual tentang asatizah, dan mungkin Dr. Maliki mahu memberikan pencerahan tambahan tentang komitmen dan bagaimana asatizah ni dapat membantu dalam usaha MKOS3 ni. Dr. Maliki. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita lihat bahawa peranan
stakeholders kita, mereka yang boleh melakukan kerja-kerja kemasyarakatan dan juga meningkatkan keupayaan masyarakat kita menangani isu-isu sosial. Sudah lama kita dapati bahawa bukan sahaja tugasan sukarelawan atau para pekerja sosial sahaja, tapi juga mereka yang dianggap dapat memberi counseling dan juga dapat memberi sebagai guidance ataupun membantu mereka memberi bimbingan untuk menangani segala semua masalah mereka hadapi. Asatiza seringkali dipinta untuk memberikan bimbingan dari segi bukan sahaja keagamaan, tapi bagaimana agama boleh dijadikan sebagai satu landasan untuk mereka meneruskan perjalanan mereka setelah mereka keluar daripada penjara ataupun pusat pemulihan dadah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini ialah melihat bagaimana kita boleh memberi sokongan kepada asatiza kita. Asatiza kita ingin membantu dan bersedia untuk membantu. Tapi kami akur bahawa cabaran hari ini agak berbeza sedikit kerana asatiza masa dahulu mungkin peranan mereka hanya agama sahaja. Mereka fikir bahawa untuk membantu mereka kembali ke pengajaran hanyalah untuk membantu mereka untuk bersolat, untuk membantu mereka untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi mereka tidak mempunyai kemahiran bagaimana mereka boleh menggunakan agama untuk diselitkan dari dalam ciri-ciri kepakaran seperti kaunseling, kepakaran seperti melihat bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan cabaran apabila mereka keluar daripada penjara ataupun apabila mereka keluar daripada pusat penahanan dadah tersebut, dan bagaimana mereka boleh menggunakan agama sebagai benteng pertahanan dari mereka sendiri daripada mereka terus sebelum menceburi sekali lagi bidang-bidang pengaruh-pengaruh yang kurang baik tersebutlah. Jadi di sini saya mempengerusikan jawatan kuasa Asatiza Masa Depan dalam mendahulu yang telah ditubuhkan oleh Cik Menteri Mas Agus, dan apa yang kami ingin lakukan ialah memberi satu visi kepada asatiza kita bahawa mereka mempunyai masa depan yang amat cerah kerana peranan mereka di masa depan amat berbeza dengan peranan hari ini. Dan dalam penilaian kami, asatiza boleh memainkan peranan yang amat penting kerana cabaran masa depan merupakan satu cabaran yang mungkin tidak dapat dirasakan pada hari ini. Hari ini kita sudah mula melihat apakah cabaran yang kita hadapi yang memerlukan kepakaran baru untuk asatiza kita. Misalnya kita melihat COVID, tidak pernah kita sangkakan bahawa kita memerlukan bimbingan di mana asatiza kita berupaya memberi kepimpinan, bukan saja bimbingan tapi kepimpinan dari segi isyarat yang akan mereka utarakan. Misalnya apabila kita menghadapi cabaran, bagaimana kita boleh mengurangkan risiko masyarakat daripada merebaknya penularan COVID-19 ini. Dan mereka memikirkan bagaimana kita boleh memastikan masyarakat faham bahawa kemaslahatan kesihatan masyarakat lebih utama, dan ini juga adalah sesuatu yang diajukan agama, dan mereka bersedia untuk mengambil keputusan tersebut. Ini semua adalah bukan sahaja kepakaran agama, tapi mereka mesti memahami konsep-konsep medical, konsep kesihatan. Mereka mesti tahu macam mana virus itu menular. Dan kalau mereka tak tahu bagaimana virus itu menular, mungkin mereka tidak boleh memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa apa yang mereka keluarkan, isyarat yang mereka keluarkan itu meyakinkan masyarakat. Jadi apa yang kita inginkan dari jawatan kuasa Asatiza Masa Depan ialah untuk memberi rakan kerja dan juga ruang di mana kita boleh meningkatkan kemahiran semua asatiza kita, dan dalam kita meningkatkan kemahiran mereka, kita meningkatkan kekaryawanan mereka, profesionalisme mereka, dan dengan itu masyarakat juga melihat asatiza bukan sebagai seorang yang hanya mengajar agama, bukan seorang saja yang mengajar mengaji dan sebagainya, tapi seseorang yang boleh mereka look up to lah, boleh mereka kata minta bimbingan, minta kepimpinan. Dan dengan itu saya rasa banyak sektor-sektor baru yang boleh dimasuki oleh golongan asatiza kita. Kita dalam jawatan kuasa kami juga kita melihat bahawa kita ingin meluaskan lagi peluang-peluang asatiza kita untuk mencari kerjaya dalam sektor-sektor yang luar daripada agama ataupun berkaitan dengan agama. Jadi mereka lihat ni adalah satu
ruang baru untuk mereka. Dan peranan Asatizah Masa Depan saya rasa amat mencabar, tapi dengan keupayaan mereka, insyaAllah dengan apa yang telah kami lakarkan, kita boleh mendapat generasi Asatizah baru yang dapat memberi kepimpinan dan bimbingan kepada masyarakat kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Okey, terima kasih Dr. Maliki. Encik Mas Agus, saya rasa macam Puan Nadia tu nak bercakap tau. Dia macam tahan. Dia banyak berusaha dalam bidang belia. Betul. Tadi Encik Mas Agus cakap kalau Puan Rayu boleh ambil 1,000 orang datang menyokong kan. Sukarelawan. Dengan karisma Encik Nadia, Puan Nadia ni saya rasa 10,000 pun tak ada masalah. Okey, jadi Puan Nadia, soalannya adalah mungkin Puan Nadia boleh berikan pendapat sedikit tentang program-program belia dan program-program kemasyarakatan yang telah Puan Nadia usahakan ataupun teraju selama ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya bila kita fikirkan golongan belia, golongan belia ini agak luas. Dari 15 hingga 35. Jadi dalam tiap-tiap lingkungan umum ini mereka akan menghadapi cabaran lain dan juga mempunyai keinginan lain. Bagi yang umur 15 ke 20, mungkin mereka tengah fikirkan sekolah mana, nak sambung belajar ataupun nak cari kerja. Dan yang dah kerja pula, ada yang fikir bagaimana saya dapat meningkatkan kerjaya saya ataupun mungkin nak tukar kerja ke sambung dalam syarikat yang sama. Inilah dilema mereka. Mungkin juga ada yang fikir untuk berumah tangga ataupun beli rumah pertama mereka. So, jadi selama ini saya dapat bertemu dengan ramai belia. Contohnya bila saya dalam masuk LBKM, Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud, saya telah menerajui top up fund dan ini objektifnya untuk menyokong pelajar yang kurang berkemampuan. Tiap-tiap bulan relawan kita akan bertemu dengan mereka di stesen MRT. Kenapa kita buat begini? Ada di antara kalangan mereka yang datang dari keluarga yang susah dan walaupun keluarga mereka mungkin dapat bantuan dari zakat ataupun Comcare dan misalnya dan sebagainya, kita tidak mahu pelajaran kanak-kanak, anak-anak muda kita ketinggalan dan kita tidak mahu mereka rasa bersendirian. Saya juga berkhidmat sebagai seorang penasihat di Mahkamah Belia dan di sana saya melihat beberapa belia yang ditahan ataupun anak-anak muda yang dianiaya oleh keluarga mereka. Sedih tapi ini ada berlaku. Dan bila kes-kes ini datang ke Mahkamah Belia, fikiran pertama saya ialah bagaimana kita boleh tolong dan membimbing mereka supaya masa depan mereka tidak terjejas dan mereka dapat menyumbang kembali kepada masyarakat. Kerana saya akur bahawa bantuan yang diberi tepat pada waktunya boleh merubah jalan hidup mereka. Timely intervention, is it? That's right, timely intervention. Okey, ada ni soalan-soalan. Saya berikan sekali serentak Jadi nanti lepas Cik Mahkamah Agung secara automatiknya Dr. Maliki jawab. Semasa COVID-19 ni, circuit breaker kan, para pemimpin kelihatan bekerjasama dengan organisasi Melayu termasuk PPIS, Pergas dan sebagainya. Mungkin Encik Mahathir Sagus berikan penjelasan sedikit bagaimana organisasi ataupun badan-badan tertentu ni telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat Melayu. Kemudian untuk Dr. Maliki pula, saya ingin tahu sedikit sebanyak tentang Community Care Network ataupun rangkaian penjagaan masyarakat untuk kaunseling berkaitan mental dan tekanan. Okey, kita mulakan dengan Encik Mahathir Sagus dahulu. Sebelum saya jawab tentang COVID ni, saya juga nak teruskan lagi apa yang saya katakan tadi, kerana dalam kita lakukan apa saja, kita perlu menjalankannya dengan paradigma yang tepat. Seperti juga kalau kita merasakan diri kita hina, diri kita bodoh, diri kita adalah seorang yang tak ada martabat dalam hidup ini. Pendekatan kita dalam kehidupan kita berbeza dengan orang yang merasa begitu yakin tentang diri dia, tahu bahawa apa saja gejala yang dia hadapi, dia akan mengatasinya dan akan cari cara jalan keluar dalam apa saja masalah dia hadapi.
ini tidak beda dengan apa kita lihat dalam masyarakat kita. Jadi saya merasakan dengan aset-aset yang kita telah lama wujudkan, membina dari satu dekad ke dekad yang lain, kita sebenarnya telah mencapai satu tahap yang kita harus bangga. Hinggakan saya sendiri merasakan saya bangga menjadi sebahagian dari masyarakat Melayu Islam yang sesebut adalah masyarakat gemilang. Masyarakat gemilang. Kenapa? Kenapa saya berkata begitu? Kenapa saya lihat kerana daripada dari pencapaian dalam berbagai bidang, kita boleh dikatakan sangat bersyukur dapat menggembleng tenaga dan juga pencapaian yang kalau kita rasa kurang, tapi orang di luar negeri lihat kita sangat merasakan begitu menghormati pencapaian kita. Umpamanya, kalau kita lihat dari segi ketinggalan pendidikan zaman 80-an, mungkin tidak lebih seperti saya sendiri, dalam kelas saya yang 40 orang, cuma 2 orang ke universiti. Cuma 2 orang ke universiti. Tapi saya ingat tahun 2018 ke berapa gitu, yang first class honor saja 70 orang. 70 orang. Keluar bidari. Ha, dulu tak ada nak cakap first class, second class pun sudah dapat. First class 70 orang. Saya lihat begitu, saya begitu rasa terharu melihat pencapaian anak-anak Melayu kita. Kalau kita lihat daripada keciciran, tidak sampai 1% daripada anak Melayu Islam kita yang tidak habis 10 tahun sekolah. Kemudian lebih 90% mereka mempunyai ijazah ataupun diploma ataupun kepakaran untuk mereka bangun dari sana hingga menjadi seorang yang boleh berjaya ke masa-masa kanak-kanak. Kalau kita lihat seperti saya kata tadi, kebentanan pun sudah turun. Ya, kalau kita lihat dari segi apa pencapaian pendidikan, rata-rata dalam PISA test yang dilakukan untuk seluruh dunia, masyarakat Melayu Islam kita prestasi matematik mereka lebih baik daripada negeri-negeri di OECD. Lebih baik daripada negeri OECD dalam matematik. Kalau dalam sains dan pembacaan setaraf. Ini adalah anak-anak Melayu Islam kita. Dan kita lihat karyawan-karyawan yang semakin ramai dan sebagainya. Kita lihat, jangan cakap di calon-calon PAP. Di calon-calon pembangkang pun bukan calon-calon orang. Very dark. Jadi itu semua bukan kerana bukan hanya kerana keluarga mereka mendidik kependidikan, tapi kerana dorongan daripada sistem kita yang membolehkan mereka mencapai kejayaan keluar daripada lingkar kemiskinan dalam satu generasi saja. Sebab itulah saya sebut kita masyarakat gemilang. Jadi paradigma ini penting untuk pemikiran kita. Jadi kalau kita berganjak daripada masyarakat gemilang dalam kita mengalami masalah COVID sekalipun, kita tidak merasa masyarakat yang tertekan atau masyarakat yang serba kurang, tapi masyarakat yang boleh kerjasama untuk mengatasi apa saja masalah. Jadi masalah COVID tadi cerita kan? COVID. Masalah COVID. Pusing jauh juga Bawa balik macam ke COVID. Konteks ini penting. Betul. First class pun baik, second class pun baik. Jadi kalau masalah COVID ni kita lihat dia telah memberikan satu krisis yang disebutkan oleh Perdana Menteri kita. Krisis yang tidak pernah dialami generasi sebelum kita. Betul. Dan ini satu krisis yang bukan hanya memberi hambatan kepada kemajuan negara, tapi ada kemungkinan besar juga kaum-kaum yang mungkin terjejas dalam masalah yang tertentu. Termasuk masyarakat kita. Jadi kita harus mengambil berat masalah ini. Saya bersyukur waktu kita mula-mula cuba mengelak daripada krisis kesihatan. Itu yang Cik Maliki tercerita tadi. Dikatakan bagaimana asatiza kita bergabung tenaga dan idea dengan dengan pakar perubatan kita untuk memikirkan apakah usaha-usaha kita haruskan supaya jangan jangkitan menular dari masyarakat kita hingga kita kerana praktik-praktik kita, adat-adat kita menjadi sebab bagaimana penularan boleh ke masyarakat yang lebih luas. Hingga kan kita berani setelah asatiza kita berkonsultasi dengan pakar perubatan, kita berani menutup masjid sebelum masjid-masjid di luar mana-mana negara menutupnya.
kita juga berani membuat keputusan tidak menghantar jemaah kita untuk ke haji tahun ini sebelum negara-negara lain menundakannya. Jadi itu menunjukkan bagaimana asatizah kita tahu menyesuaikan konteks keperluan dengan berkonsultasi dengan masyarakat lain. Saya sangat banggalah dengan apa golongan asatizah kita yang bermuafakat, berani dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks yang diperlukan. Jadi kita percayalah pada asatizah kita yang bergabung dengan MUIS, Bergas dan asatizah yang independen pun. Mereka duduk dalam satu jawatan kuasa yang saya tubuhkan, iaitu asatizah independen macam mana? Macam ada mungkin yang tak faham. Yang mereka mungkin menjalankan madrasah sendiri atau kelas bimbingan sendiri. Mereka bersama kita juga. Okay. Ada. Dan mereka juga duduk dalam majlis fatwa. Ada juga di dalam majlis fatwa. Jadi dengan bergabungnya mereka dalam satu jawatan kuasa, kita sebut apa nama jawatan kuasa COVID Melayu Islam Singapura. Mereka ialah yang selalu memberikan irsyad bersama tentang bagaimana menjalankan sembahyang solat Jumaat bertahap-tahap pembukaannya supaya kita tidak menularnya COVID di kalangan kita. Dan kemudian setelah itu kita lihat ada juga kumpulan-kumpulan sosial yang lain. Di situlah kita wujudkan satu lagi jawatan kuasa SG Teguh Bersatu. Yes. Bersama semua sekali apa APAP yang saya sebutkan tadi M Kuasa 3 dengan Pergas, PPIS, NTUC, AMP dan Dewan Perniagaan. Semua bergabung kita fikirkan bagaimana kita memberi bantuan secepatnya kepada pertama kali golongan asatizah yang terjejas dengan pertumbuhan masjid. Kemudian setelah itu golongan-golongan lainnya kita perlu memberikan sokongan. Sehinggakan sokongan untuk mental ataupun tekanan dalam menjalani waktu circuit breaker tu kita berikan juga. Yang berkaitan mental dan tekanan ni, adakah ini di bawah apa tu SG Teguh Bersatu. Mungkin Dr. Maliki mau memberikan sedikit banyak pandangan. Mereka yang menganggotai SG Tiga Bersatu ini merupakan bukan sahaja pertubuhan M Kuasa 3 iaitu Mendaki, MUIS dan Mesra, tapi kita gabungkan juga sektor-sektor lain termasuk DPPMS, termasuk NTUC ataupun kumpulan AMP, PPIS, AMP, Pergas, semua pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan langsung dengan keadaan COVID. Kerana COVID bukan satu isu kesihatan saja. Ia merupakan isu ekonomi, ia merupakan isu kesihatan mental, isu bagaimana kita menangani tekanan dan sebagainya. Salah satu kesan COVID, satu ialah ekonomi, keduanya ialah cara kita menangani sekatan-sekatan yang berkaitan langsung dengan COVID. Salah satu sekatannya ialah kita dilarang untuk keluar rumah ataupun digalakkan supaya tidak keluar rumah kerana penularan COVID berkaitan langsung dengan cara kita berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Dan kerana COVID boleh menjangkiti seseorang itu walaupun mereka seseorang yang mempunyai virus tersebut tidak menunjukkan kesakitan mereka. Itu kita menunjukkan ciri-ciri yang mereka mempunyai penyakit tersebut. Dan kerana itu kita digalakkan untuk duduk di rumah, bekerja dari rumah dan sebagainya. Kanak-kanak apabila sekolah kita ditutup ketika itu, kanak-kanak berada di sekolah. Dan kita melihat berita-berita yang menunjukkan bahawa banyak keluarga mungkin merasa tekanan tersebut. Kerana dalam kehidupan seharian kita, bapa keluar bekerja, anak keluar ke sekolah dan sebagainya kan. Jadi kalau balik ke rumah pada waktu malam, dan waktu malam saja keluarga bersama. Jadi dalam 24 jam tu yang keluarga bersama banyak-banyak 2-3 jam sajalah. Makan malam, lepas tu buat homework, lepas tu tidur, right? Besok pagi dah kena pergi sekolah lagi kan. Tapi ini selama 2-3 bulan ni 24 jam tengok muka sama je. Tuan cakap naik menyampah pula. Kadang-kadang kalau macam-macam kalau isteri bekerja, suami bekerja, sekarang duduk kat rumah kan. Luar biasa nampak. Ada juga tekanan yang dikatakan kan. Ada juga kerana anak-anak. Kerana mungkin pada hari yang sebelum COVID ini anak-anak di sekolah. Tapi kerana apabila waktu COVID di mana mereka perlu bersekolah di rumah, mereka perlu mencari kegiatan-kegiatan baru untuk anak tersebut. Jadi apa yang kita dapati ialah kesihatan mental mula menjadi satu tekanan kepada keluarga-keluarga kita.
Dan di sinilah di mana kita menggabungkan resources ya, atau sumber-sumber daripada kepakaran yang kita ada. Misalnya PPIS dan Pergas bergabung tenaga untuk menubuhkan rangkaian tersebut. Rangkaian di mana kita boleh membantu keluarga yang mendapati tekanan tersebut mungkin sukar untuk mereka hadapi. Dan kita harus membantu mereka. Kerana tekanan ini jika kita kaitkan langsung dengan tekanan ekonomi, di mana mungkin si suami tidak dapat bekerja ataupun diberhentikan kerja ataupun pekerjaan mereka menghadapi masalah di mana pendapatan mereka berkurangan. Kerana ini akan memberi tekanan baru untuk mereka. Kerana misalnya kalau mereka tak bekerja, jadi tapi ongkos-ongkos ataupun kos-kos pembelanjaan keluarga terus berjalan. Mereka perlu membeli makanan untuk anak-anak dan sebagainya kan. Jadi ini semua memberi tekanan yang baru kepada keluarga-keluarga yang kita hadapi. Dan langsung apa yang kita ingin membantu mereka ialah, walaupun apa yang berlaku, pemerintah bersedia bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam kita untuk memberi mereka sumber-sumber baru dan memberi mereka ruang baru, laluan baru untuk mencari pekerjaan baru misalnya. Jadi itu sebabnya kita mempunyai para rakan-rakan kita di NTUC untuk membantu mereka untuk mencari pekerjaan yang baru. Kita mempunyai Mendaki Sense. Mendaki Sense ialah di mana mereka mempunyai pekerjaan-pekerjaan baru. Kita ada latihan dan juga latihan. Kerana bukan saja pekerjaan baru, mungkin ada pekerjaan baru tapi memerlukan kepakaran baru. Jadi mereka memerlukan upgrading latihan, upgrading of skills. Dan jika mereka melalui latihan-latihan tersebut, kita juga memberi allowance kepada mereka. Jadi apa yang kita dapati ialah ramai di antara anggota masyarakat kita mungkin tidak tahu. Tidak tahu di mana mereka ingin mendapatkan bantuan tersebut. Tidak tahu bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan tersebut. Jadi dalam rangkaian Care Network ini, kita memberikan satu sokongan menyeluruh lah. Sokongan menyeluruh, kita melihat untuk si bapa bagaimana mereka, kita boleh bantu si bapa. Untuk si ibu bagaimana mereka, kita boleh bantu si ibu, anak-anak. Kadang-kadang ada keluarga di mana mereka perlu buat persekolahan di rumah, tidak mempunyai sumber yang diperlukan, komputer, internet dan sebagainya. Ini juga beri tekanan kerana jika mereka tidak dapat bersekolah seperti yang diharapkan, mereka tidak dapat memberi persembahan yang baik daripada persekolahan mereka. Jadi prestasi itu menurunlah. Menurun dan boleh kan impact. Okey, berbual pasal tentang ongkos-ongkos ni semua kan, ada krisis ekonomi. Mungkin Encik Mas Agus mahu memberikan kita apakah plan in the future ataupun untuk masa depan kita sebagai satu masyarakat yang gemilang ni. Kita dengar-dengar Senior Minister Tharman ada plan-plan tertentu untuk mengadakan 100,000 pekerjaan. Boleh berikan sedikit pendapat tentang? Jadi saya bersyukurlah kerana masyarakat kita bersatu dan kepimpinan agama, politik dan juga masyarakat sekata dalam kita menghadapi masalah COVID-19 ini. Hinggakan kita bersama, bukan saja dalam masyarakat, menyesuaikan apa yang kita biasa lakukan demi membasmi atau mengelakkan daripada penularan virus tersebut. Jadi kita lihat sebelum circuit breaker itu dicabut atau diangkat, jangkitan dalam masyarakat tidak sampai 5, 3, 4 dan sebagainya. Hingga memberikan kita keyakinan bahawa kita boleh mula membuka kembali ekonomi kita supaya kita boleh keluar kerja, boleh berjumpa sama sahabat handai dan juga kita boleh berinteraksi dengan teman-teman dan sebagainya dengan kaedah supaya bertahap-tahap dan berjaga-jaga. Itu upayanya menggunakan pelitup, harus menjaga jarak, keselamatan dan sebagainya. Tetapi dalam kita menjalankan ini juga, kita harus memahami bahawa kita telah mengelak satu krisis kesihatan. Tapi kita bakal menghadapi krisis yang lebih besar. Iaitu kita hanya sementara ini menunda kesan daripada krisis yang besar, iaitu krisis ekonomi. Kerana krisis ekonomi ini berlaku kerana satu, perniagaan perusahaan kurang dan mereka tidak boleh mengeksport kerana kemelesetan ekonomi berlaku di seluruh dunia.
Apalagi dengan persekitaran dagangan dengan antara Amerika dengan China. Ini merumitkan lagi masalah. Jadi walaupun kita boleh membangunkan perusahaan kembali, ada juga perusahaan yang susah nak bangun. Umpamanya perusahaan pelancongan. Penerbangan tak ada lagi. Penerbangan juga aviation. Apa nama, cruise pun tak ada lagi. Kesian saya. Kalau baru nak bawa anak-anak Tak boleh lagi. Tak jadi. Kalau hotel sekarang tidak, sudah tidak, sekarang penuh dengan mereka yang menjalani kuarantin. Tapi kalau kuarantin pun sudah kurang, bagaimana mereka akan terus menjalankan perusahaan mereka? Kalau kita lihat perusahaan proses pula, kalaupun mereka boleh mengeluarkan barang-barang dan apa pengeluaran mereka, siapa yang akan membelinya? Jadi ini semua tekanan-tekanan yang akan dihadapi oleh Singapura dan menjadikan satu cabaran yang begitu besar sekali, hinggakan kita tahu, kita pasti akan berlaku kalau kita laku yang sebaiknya, pembuangan kerja. Jadi pembuangan kerja ni pula, kalau kita harus bersedia untuk menyediakan sekurang-kurangnya 100,000 tempat pekerjaan ataupun latihan sementara. Kenapa latihan sementara? Kerana ada tiga sektor. Satu sektor adalah sektor yang masih boleh ada perkembangan, seperti digital, commercial, penjualan melalui talian itu rancak. Saya baru jumpa satu penduduk di Tampines. Dia daripada SME. Saya tanya bagaimana hospital lagi bagus daripada dulu. Dia jual apa dia tu Encik Mazagul? Kenapa dia kata online sales? Perkakas apa? Perkakas barangan dapur. Macam dia tak mau cerita saya. Semua orang nak jadi master chef apa bila saya putus litar tu. Semua orang nak masak, nak buat baking. Itu dia. Sampai tepung pun dah tak ada. Jadi mungkin saya boleh jual tepung kat you. Penagihan dia berlipat ganda 4 kali. Jadi dia happy betul saya tengok. Jadi ada sektor-sektor yang berkembang. Kemudian ada sektor-sektor baru yang belum kita wujudkan sebelum COVID-19. Umpamanya di sektor saya, sektor pemakanan. Dulu kita mengeluarkan VC 30 daripada keperluan makanan kita dihasilkan pada 2030. Tapi kerana macam-macam disruption yang berlaku untuk supply kita, kita telah mempercepatkannya supaya dalam 2 tahun 6 bulan hingga 2 tahun kita boleh menggandakan lagi pengeluaran sayuran, telur dan juga ikan. Di mana kita perlu teknologi. Dan di dalam sektor tu saja termasuk persekitaran di air dan di kementerian saya, kita insya-Allah akan menghasilkan 4000 kerja baru. 4000 pekerjaan baru. Jadi itu satu sektor lagi. Kemudian itu sektor baru dan ada lagi sektor lain yang akan mewujudkan kerja baru tapi perlu latihan sebelum dapat menjalankan meraih peluang dari situ. Ketiga, ini juga perlu dilakukan. Ada juga sektor-sektor yang belum wujud tapi bakal wujud dan perlu mereka dilatih sementara ini. Kenapa? Contoh. Umpamanya kalau kita lihat dalam pemakanan pemakanan sektor yang menggunakan disebut novel food, iaitu makanan yang dihasilkan bukan dari makanan yang natural. Umpamanya saya pernah lihat daging yang dihidupkan dalam petri dish dalam makmal. Jadi itu mungkin 2-3 tahun sekarang. Sabar, halal ke tak halal ni kalau daging dari petri dish? Ini apa akan lagi makan? Ini perlu dalam suasana perubahan iklim. Di mana mungkin nak ternak kambing pun tak boleh lagi. Nak ternak lembu pun tak boleh kerana cuaca tak mendukung. Umpamanya. Jadi ini ada sektor yang agak menarik tapi belum ada lagi. Belum komersial. Jadi macam-macam bidang ada Tapi saya nak bayangkan besarnya krisis yang kita bakal hadapi. Tadi saya sebut 100,000 pekerjaan. Dalam tahun 2008 semasa kemelesetan global financial crisis. Saya ingat kita hanya perlu mewujudkan lebih kurang 10 hingga 20,000 pekerjaan. Hinggakan kerana ada IR, kita boleh meresapnya dengan cepat. Dan setahun je dah okey. Kalau kita dari segi pengeluaran reserve pun, umpamanya, sekarang ni sudah hampir 100 bilion reserve telah dikeluarkan. Tahun 2008, hanya 4.9 bilion. Hampir 5 bilion.
Tapi dalam satu tahun dah dipulangkan. Dikembalikan kepada result 5 bilion. Bayangkan 5 bilion tahun 2008, itu pun global. Sekarang 100 bilion. Gitulah besarnya krisis yang kita hadapi. Disebab itulah kita dalam manifesto PAP ni, kita sangat prihatinlah tentang kehidupan kita, iaitu masa kesihatan, tentang pekerjaan kita dalam menghadapi apa kemelesetan ekonomi dan juga pembuangan kerja, hingga kita tidak mahu ada orang yang hilang jati diri kerana tak ada pekerjaan. Jadi ada pekerjaan, ada latihan, dan yang latihan pun menunggu untuk ekonomi kembali pulih dan jati diri tetap ada. Dan akhirnya kerana itu juga kita sangat prihatin kepada apa masa depan. Jadi itulah disebut kehidupan kita, pekerjaan kita dan masa depan kita. Di sini saya nak menyentuh sedikit bagaimana kita menangani COVID ini. Banyak negeri mungkin cara mereka menanganinya agak berbeza sikit dengan cara kita menanganinya. Kerana kita merupakan satu ekonomi yang kecil. Our domestic economy is kecil. Jadi kita perlukan ekonomi yang terbuka, di mana kita perlu dan global. Dan itu sebabnya kita seringkali mengatakan bahawa Singapura adalah negara yang global. Kerana kita perlukan pasaran luaran untuk memastikan ekonomi kita boleh berkembang dan terus maju. Dan COVID menunjukkan cabaran utama konsep sedemikian ataupun struktur ekonomi kita. Di mana kerana keterbukaan kita, kita dikatakan vulnerable lah. Kita dikatakan mempunyai risiko yang tinggi. Dan dengan COVID ini, kita dapati langkah pemerintah ialah pertamanya ialah memastikan kita melestarikan ekonomi kita sustainable. Kita membantu para peniaga kita. Kerana jika peniaga kita gagal, pekerja kita akan gagal. Kerana jika peniaga kita tidak dapat terus menjalankan pekerjaan mereka atau menjalankan perniagaan mereka, the first thing yang mereka akan lakukan ialah membuang kerja. Jadi kalau para pekerja kita dibuangkan kerja, apakah kesannya? Kesan psikologi mereka, kesan mental mereka, kerana mereka rasa kemurungan, sukar nak dapat kerja dan sebagainya. Jadi itu sebabnya salah satu aspek bajet yang Cik Mahasul katakan tadi ialah pemerintah memberi sumber baru untuk membantu para peniaga kita supaya mereka dapat terus menjalankan perniagaan mereka walaupun tak ada order, walaupun tak ada, mungkin lebih lembab daripada dahulu, tapi tidak perlu memberhentikan pekerja mereka. Menerusi subsidi yang diberikan kepada peniaga-peniaga ini atau bisnes-bisnes ini, di mana pemerintah membayar 70% gaji setiap pekerja Singapura. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kerana jika kita lihat rakyat Singapura yang bekerja, mungkin 1.2 ataupun 1.5 bilion 5 bilion pekerja. Kerana kita ada 3.5 million rakyat Singapura. Katakanlah 2 million yang bekerja. Jadi kalau setiap pekerja kita beri 75% pada dan dihadkan pada 4,000 subsidi, dihadkan pada gaji 4,600, ini adalah satu sumber yang amat besar sekali datang daripada rezap negara kita. Dan ini adalah salah satu, saya rasa, pengalaman di mana kita harus berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin generasi perintis kita. Kerana pemikiran mereka pada masa dahulu ialah kita harus berjimat, bersimpan, bertabung, menabung. Menabung untuk hari muka yang mungkin kita memerlukannya. Jadi hari ini kita merasa selesa kerana kita mempunyai sumber sedemikian. Di negara-negara lain mungkin mereka mempunyai minyak, hasil natural, hasil bumi, minyak dan sebagainya. Kita tak ada apa-apa. Right? Tenaga manusia saja, right? Yang mereka yang tak ada hasil bumi, apakah kesudahan mereka? Mereka harus meminjam. Ya, kalau mereka meminjam dan tak dapat kasih balik, tak bayar balik, macam mana? Rizal Mencik Mansus katakan tadi, saya sering kata kepada para penduduk saya, kita jaranglah nak rasa 1 million kan? 1 juta tu tak berapa banyak kan? Tak pernah rasa 1 juta kan? 1 bilion tu ialah 1,000 juta tu. Kita dapat 10 juta je macam sama kita jutaan. Jutawan ya. Jutawan apa? Dolar ke rupiah kan? Betul tak? Sempat dia cakap rupiah. So rupiah ke apa currency kan? Dollar. Dollar. Jadi 1 bilion dolar ni ialah 1,000 juta dolar. 1 bilion je. Kita dah agihkan
ambil 52 bilion daripada reserve. Dan kita ketepikan reserve sekarang dengan reserve lama hampir 1,100 bilion. Berapa kosong tu tak tahu nak kira kan. Ini untuk menampung keadaan di mana kita tidak mahu ekonomi kita terus menjunam. Ya. Ya, ini adalah satu yang dilakarkan oleh PAP. Dan dalam manifesto kita, kita menunjukkan bahawa ini adalah sesuatu yang menjadi keprihatinan kita dan kita menjamin. Ini menjamin masa depan kita, menjamin kehidupan kita dan menjamin pekerjaan kita. Jadi dalam pendek kata itu, kita akan dapat terus menggemilangkan lagi masyarakat kita. Ini yang penting. Kenapa kalau kita takut, saya sendiri tak khawatir dalam hambatan ataupun yang apa nama cabaran yang diberi oleh COVID-19 ini. Kalau kita tidak menanganinya dalam masyarakat kita sendiri, kita mungkin akan berlaku apa nama ketinggalan. Orang yang tertinggal, ada golongan-golongan tertinggal dalam masyarakat kita. Sebab itu kami tugaskan teman kami Cik Zaki yang telah bergabung dengan NTUC dan juga Dewan supaya perusahaan-perusahaan dan juga pekerja-pekerja semua diberikan panduan dan diberikan informasi dan diberikan saluran bagaimana mereka dapat mengambil peluang dan tidak ketinggalan. Ini penting. Kalau kita dulu zaman-zaman 80-an, saya teman-teman saya banyak yang apa nama tidak menghabiskan pelajaran mereka. Tapi sekarang sudah ada pendidikan. Tapi kalau pendidikan itu menghasilkan kepakaran yang tidak diasah, tidak terus diasah. Termasuk juga disiplin untuk bekerja pada jam 8 pagi umpamanya. Kerana menganggur, sudah lama menganggur, akhirnya mereka akan merasa malas, susah untuk menjalankan kerja. Hingga kan Cik Syaril pernah cerita sekali kan. Dia kata ada dia apa nama memberikan peluang untuk bekerja di Rolls-Royce pada seorang yang telah lama apa nama memandu, memandu. Mungkin 3 tahun 4 tahun memandu. Kemudian diberikan peluang dan diujilah untuk baca blueprint. Dia pernah kerja untuk dalam proses yang dia tahu baca blueprint. Okay. Tapi setelah 5 tahun ke berapa tahun gitu dah tak boleh baca lagi. Berkarat tu. Berkarat. Jadi sebab itu kepakaran tu harus terus diasah. Mungkin Nadia sebagai peguam pun kalau dah 3-4 tahun habis. Dah tak boleh jadi peguam lagi. Betul tak? Tapi saya rasa mungkin Nadia boleh terangkan berlanjut lagi pengalaman beliau dengan berfara belia kita. Ialah di mana aspirasi mereka. Dalam keadaan mereka keluar daripada ataupun lulus daripada universiti, mereka memasuki dunia pekerjaan yang mungkin agak tidak menentu. Saya rasa kita harus memberikan mereka satu keyakinan bahawa mereka mempunyai masa depan yang cerah. Sebenarnya saya nak tambah sesuatu yang saya juga agak tertarik dengan apa yang Encik Masagos kerjaya yang Encik Masagos jelaskan tadi. Sebenarnya ada kerjaya yang belum wujud lagi kos universiti ataupun kos diploma. Jadi yang penting ialah kita ada semangat untuk cuba. Itu nombor satu. Dan dari segi belia yang dari segi belia kita yang baru habis sekolah dan sedang cuba cari kerja, ini masa yang agak mencabar dan saya faham dan prihatin dengan kerisauan mereka. Apa yang saya ingin cakap ialah jangan putus asa. Jika dapat pekerjaan, memberi tumpuan 100% dan sambil bekerja, cuba meningkatkan diri lagi. Kerana supaya bila ekonomi pulih, pekerjaan baru akan disediakan dan insyaAllah peluang baru datang dan kita sudah sedia dengan kemahiran yang diperlukan. Saya rasa yang penting juga ialah kita memberi keyakinan kepada ibu bapa mereka. Kita juga mempunyai anak-anak yang dewasa, baru lepas sekolah dan sebagainya. Kita juga risau kenapakah anak kita selepas bekerja, selepas bersekolah, kita melabur pada pendidikan mereka. Mereka dah lulus kan, susahnya dapat kerja. Kenapa keadaan macam gini kan? Jadi kita harap ibu bapa hari ini melihat ini sebagai satu perjalanan yang agak panjang. Di mana walaupun anak-anak mereka tak dapat pekerjaan tetap, diberi peluang latihan yang seperti Cik Masagos katakan. Peluang latihan ini harus dilihat sebagai satu peluang untuk mereka terus meningkatkan diri supaya jika ekonomi kita pulih kemudian,
mereka boleh mendapat pekerjaan yang baru di mana pengalaman ini merupakan pengalaman yang penting sebagai satu aset untuk mereka. Jadi jangan melihat ini sebagai satu keadaan yang negatif, tapi melihatnya sebagai satu keadaan yang positif di mana mereka diberi peluang baru untuk melatih ataupun dilatih dalam mungkin sektor-sektor yang akan mengembang kelak. Inilah yang akan dilakukan oleh Mendaki Sense. Yang gabungan saya sebut tadi, Mendaki Sense, NTUC dan Dewan yang diterajui oleh Cik Zaki. Kerana kita jangan pilih latihan-latihan saja asal sebab latihan. Kerana kita bayar. Not for the sake of it lah. Tapi yang di apa curate yang di cantumkan dalam program ini adalah latihan-latihan yang bakal mendapat kerja di mana perusahaan-perusahaan itu diberikan insentif untuk mengambil mereka yang menjalani latihan tersebut. Jadi bukan latihan sembarangan aja, latihan yang ada value add. Dan juga termasuk juga kalau kita mengambil ijazah dan sebagainya, ambillah ijazah yang lebih profesional umpamanya accounting, engineering dan sebagainya. Education ada education. Education profesional. So itu profesional juga tu. Jadi apa nama pilihlah apa nama ijazah-ijazah atau pentaloihan yang fleksibel ataupun yang boleh diasah dan ditambah daripada nilai-nilai tambah tersebut. Jadi ini pentinglah kita memahami dalam mengatasi ekonomi yang bakal kita hadapi. Bukan hanya apa nama goncangan yang berlaku pada ekonomi, tapi ekonomi yang bakal kita lihat sekarang ini akan kita temui dalam masa beberapa bulan dan beberapa tahun ini akan datang. Akan terus berbeda. Umpamanya, kalau kita lihat software Zoom, sebelum COVID ni, saya tak pernah dengar. Tak ada orang tahu. Mana Zoom. Semua di Zoom sana, Zoom sini. Sekarang dah jadi perkataan verb apa tu? Apa dia? Kata kerja. Kata kerja. Mari kita Zoom. Mari kita Zoom. Hari raya semua orang nak post pasal orang Zoom sana, Zoom sini. Jadi sebelum COVID ni tak ada. Jadi ekonomi yang diterajui oleh Zoom sekarang jadi ekonomi baru. Umpamanya begitu. Ataupun pembelian dalam talian. Itu pun ekonomi baru. Jadi di apa gerai-gerai penjaja kita pun yang saya lihat di CUN, mereka waktu COVID awal-awal tu perniagaan mereka jatuh sekali. Sebab kita tak boleh pergi ke tempat pusat penjaja ataupun kita harus beratur dan sebagainya. Tapi atas usaha apa nama social enterprise di sana, mereka menggabungkan mereka dalam platform dalam talian. Meningkatkan perniagaan dia sehingga 30% dalam COVID. Lebih baik dari sebelum COVID. Jadi itu menunjukkan berbagai peluang yang ada, tapi tidak sama seperti apa yang kita lihat sebelum COVID itu. Jadi inilah yang kekhawatiran saya dan harus kita dalam kepimpinan kami merasakan kita harus apa nama ride the wave. Apa ride the wave tu? Kita menggunakan gelombang yang akan datang ya. Bersama dengan apa yang negara jalukan. Sebab itulah apa nama Cik Zaki ada memikul tanggungjawab yang berat untuk bersama kami sementara kita menyokong dari segi sokongan bantuan yang sementara dan juga sokongan latihan dan menyalurkan mereka kepada ekonomi yang bakal mengembang. Okey, hadirin sekalian, tanpa kita rasa kita sudah hampir sampai di akhir acara kita malam ini. Mungkin sebelum kita semua mengundur diri, kita dengarlah sepatah dua kata pengakhir bicara. Katakan kita mulakan dengan inilah yang paling muda pada malam ini ya, Puan Nadia Ahmad Sandin. Mungkin you nak kata penutup. Kata penutup untuk belia kita. Lepas you kita ada Dr. Maliki dan Cik Masagos. Lepas tu saya akhirkan dengan pantun ni. Kita teruskan. Apa yang saya ingin cakap? Saya ingin cakap bahawa kita sepatutnya jangan segan. Kerana peluang ini ada, tapi mungkin ada di antara kita yang tak tahu macam mana nak reach out for these opportunities. Jadi, dengar ada kejayaan ini, kejayaan itu, tapi mungkin kita rasa not equipped to reach out. Yang penting ialah kita sedar bahawa ada pula career counselling dan ada orang yang sudi untuk membimbing belia kita untuk mencapai peluang ini. Bagi saya harap yang masyarakat kita semangat bergotong royong di masyarakat kita sentiasa ada dan juga kita akan saling membantu
dan menyokong satu sama lain untuk mengukuhkan identiti kita sebagai masyarakat Melayu. Bak kata pepatah Melayu. Dia pun ada juga. Ini bukan pantun lah. Kita apa-apa, pepatah teruskan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Betul. Okey, Dr. Maliki, silakan. Saya rasa yang penting ialah kita melihat keadaan yang kita hadapi ini adalah satu cabaran yang amat getir sekali, tak pernah kita hadapi seteruk ini. Dengan itu, berkaitan dengan yang diusulkan oleh Nadia, janganlah kita memecah belahkan masyarakat kita. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Apa yang pemerintah usulkan dari segi dasar-dasar, mungkin apabila kita mula mengusulkan dasar tersebut, mereka mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Mereka ada juga segmen-segmen yang mungkin menyocok, mengatakan ini semua tak perlu dan sebagainya. Saya rasa kita kita tahu bahawa kita faham akan kerisauan yang dihadapi oleh rakyat Singapura. Yang penting ialah kita bekerjasama, kerana ini apa yang kita lakukan hari ini menunjukkan kepada anak-anak generasi muda hari ini bagaimana kita berupaya menangani cabaran segetir yang kita hadapi hari ini. Seringkali contoh yang kita lakukan, memberi mereka sumber baru, memberi mereka serangsangan ataupun inspirasi bahawa mereka boleh menghadapi cabaran. Dan jangan dilihat sebagai satu yang akan melemahkan semangat kita, malah sesuatu-sesuatu yang boleh menyemarakkan semangat kita sebagai satu negara, sebagai satu bangsa. Ini yang penting, kerana kita adalah sebuah negara yang kecil, dan jika kita berpecah belah, kita akan tidak dapat menanganinya. Dan mungkin apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum ini akan merapuhkan segala kekuatan yang telah diberikan kepada kita. Tugas kita hari ini ialah untuk terus memperkuatkan lagi dan memperteguhkan lagi semangat kesingapuraan. Dan jika kita bekerjasama, saya rasa insyaAllah kita dapat berjaya untuk menangani krisis ini. Dan krisis ini menunjukkan semangat di mana kita berupaya mencari solusi-solusi yang tidak pernah dicari sebelum ini. Seperti kita kata, even sektor, walaupun tak pernah difikirkan, sektor keagamaan merupakan satu sektor yang perlu tampil ke hadapan, menunjukkan kepimpinan. Ini sesuatu yang baik untuk masyarakat kita dan untuk negara kita juga, kerana masyarakat lain juga melihat masyarakat Islam begitu progresif dengan kepimpinan tersebut. Dan inilah satu perkara penting yang harus kita imbas kembali selepas COVID, bagaimana kita menunjukkan keupayaan kita dan kebolehan kita dan juga kekuatan kita sebagai satu masyarakat. Okey, terima kasih Dr. Maliki. Encik Mas Agus, last but not least. Masyarakat kita berdiri atas tiga tiang yang kuat. Yang para asatizah kita yang terus membimbing supaya kita adalah masyarakat ada jati diri, yang terhormat, yang tidak korup, yang setelah mendapatkan kekayaan, kemewahan, tidak menggunakannya kepada perkara-perkara yang tidak sempurna, tidak kena dengan masyarakat Melayu Islam kita. Sebab itulah para ulama kita sangat penting. Yang kedua adalah yang karyawan kita yang hidup bergaji tetapi berdiri atas pendidikan dan berjati diri kerana meritokrasi. Kita dalam setiap dalam jawatan kerana kita adalah yang layak untuk jawatan tersebut, bukan kerana ada kesian. Dan sebab itulah kita ada dihormati oleh sesiapa saja, di mana saja kita pergi. Betul. Jadi pendidikan itu penting, sebab itulah MENDAKI terus menjadi satu daripada kita, apa, institusi kita yang kita harus hargai dan menguatkannya. Dan ketiga, pengusaha kita. Yang ketiga adalah pengusaha kita. Kerana pengusaha kita inilah yang bakal mengeluarkan kekayaan, kemewahan untuk masyarakat kita masa-masa akan datang. Pendidikan perlu dan kita boleh membiayai mendokong kehidupan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Tapi kalau kita pengusaha, kita boleh menggajikan ratus orang, mungkin beribu orang. InsyaAllah. Jadi perlulah kita menguatkan ini semua, dan jangan dalam kita mengatasi menjalani masalah krisis COVID bekas sekarang ataupun dalam krisis ekonomi ini, tiga-tiga tiang ini rapuh atau roboh.
Ini penting. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana kita menguatkannya dan bersatu supaya masyarakat kita akan terus gemilang. Awesome, betul. Okay. Pantun sekarang. Pantun sekarang kan akhir hujung acara ni, dari hati turun ke mata menimbulkan segunung rasa cinta. Jika kami semua ada terkasar bahasa, tiada yang lain, maaf dipinta. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.